komunikasi dengan keluarga langsung. Untuk perempuan disediakan satu untuk video call langsung. Kalau untuk ketemu di Silapadu itu langsung bisa tatap muka, tapi dibatasi dengan kaca. Paketan, ya paketan juga semuanya bisa kita terima. Sekalipun itu masih tahanan, semuanya kita layani dengan baik. Ya, gratis semua, Pak ya? Siap, ya. Semuanya gratis, Pak? Iya, semuanya gratis. Pak, fasilitas ini hanya untuk lebaran atau nanti kedepannya masih tetap diterapkan? Untuk video call itu masih, tapi mungkin tidak sebanyak ini gitu. Mungkin kalau di dalam laki-laki biasanya cuma untuk satu, kalau perempuan juga satu. Kalau setelah lebaran nanti, sebelum lebaran itu juga seperti itu. Karena ini lebaran, makanya mungkin biar semuanya bisa mencukupi, semua bisa komunikasi dengan keluarga, kita perbanyak video call-nya.